Hai hai hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial TikTok, tapi judul lagunya Sela tidak tahu. Jika kalian tahu, kalian bisa komentar di bawah. Karena Sela itu dapat mentahannya di FYP TikTok, jadi Sela ambil aja, tapi di situ tidak ada link ataupun keterangan lagunya di bawah. Nah, kalian untuk yang ingin mentahnya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi, ada Sela tambahkan. Di situ Sela buat lagu, tapi di situ mentahan plus lagunya ya. Jadi jika kalian bertanya, berarti kalian tidak nonton videonya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Di sini kita menggunakan foto itu sebanyak 24 foto atau 24 foto seperti itu. Kalian siapkan aja dulu fotonya, kemudian kita buat aja di sini, klik ini proyek baru, kemudian kalian tambahkan aja di sini video, foto. Jadi kalian pilih aja foto dulu hingga fotonya itu ada sekitar 23 seperti itu. Oke, jika sudah kita klik tambah. Kita pilih dulu di sini proyek baru. Di sini di sini pilih dulu format ya. Pilih yang 9:16. Jika sudah, kalian bisa zoom foto mengikuti formatnya agar tidak ada garis-garis hitam di sini, agar lebih rapi aja. Oke, jika sudah dan jika kalian punya akhiran watermark ya. Hello, I'm Jimin. Jika kalian punya watermark ya, kalian jangan lupa hapus. Nah, di sini kita kembali ke awalan video, kita pilih di bagian atur durasinya. Untuk semua foto kecuali foto terakhir, kita mengatur durasinya itu di durasi 0,1s. Nah, seperti ini 0,1s. Lakukan di semua foto. Kecuali foto terakhir. Oke, sudah, kita bisa pilih di bagian berikutnya, geser ke awal video, pilih klik yang ikon tambah ini, kemudian kalian tambahkan aja mentahannya. Di sini kalian perhatikan ya, karena di sini
Penting di bagian ini, untuk animasi kita tidak menggunakan animasi, jadi kalian perhatikan aja di bagian ini. Nah, setelah menambahkan video seperti ini, video mentahannya, jangan lupa di bagian ini kita klik untuk membisukkan suara di klipnya. Nah, geser aja sampai seperti ini, tapi jangan sampai terbuka ya. Nah, klik di bagian videonya, klik di bagian bagi, kemudian pilih yang ujungnya, kita hapus. Oke, berikutnya pilih overlay, pilih overlay, pilih mentahannya lagi, samakan posisinya seperti format yang kita gunakan. Jangan lupa untuk matikan suaranya. Kemudian geser ke bagian hijaunya ini. Kalian pilih di bagian kunci chroma. Geser yang bulatnya ini di bagian hijau atau green screen-nya. Tarik hingga full seperti ini. Jika sudah, checklist. Nah, untuk video foto yang terakhir, kalian samakan posisinya dengan overlay-nya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, ini sudah selesai. Gampang banget cara membuatnya. Nah, di sini kita pilih di bagian audio, ekstrak aja dari video. Video yang kita gunakan yaitu mentahannya. Nah, di sini sudah selesai karena di sini saya ambil mentahnya itu dari template Sela, kemudian Sela export di sini. Jadi tidak perlu kalian gunakan efek lagi karena sudah ada di bagian mentahannya. Nah, ini udah selesai. Kita cek dulu hasilnya. Untuk lagunya di sini Sela mute ya karena takut kena copyright. Jadi kalian bisa cek aja di TikTok, ada linknya di deskripsi. Untuk ID TikTok Sela sama dengan ID CapCut dan ID Instagram. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, simple banget tutorialnya, semoga kalian suka. Untuk cara menyimpannya, kita klik di bagian ikon panah ini, kemudian tingkatkan bingkai, klik export. Nah, segitu dulu untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, kalian bisa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan juga bel notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video terbaru. Sampai jumpa di tutorial Sela berikutnya. Assalamualaikum. Annyeong.